Guna mengamankan dan menciptakan suasana yang kondusif menghadapi Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Merangin, Polres Merangin membentuk tim khusus yang akan memantau perkembangan di media sosial. Seperti peredaran berita hoax, provokasi, ujaran kebencian, dan fitnah yang dapat memicu terjadinya gesekan antara kubu yang satu dengan yang lain. Tim yang dinamakan Cybercrime nantinya akan mengawasi setiap perkembangan berita di media sosial. Hal itu mengingat setiap masyarakat yang sangat mudah untuk mengakses perkembangan teknologi, terutama dengan kecanggihan smartphone. Melalui tim Iko, pihak kepolisian akan memproses secara hukum kepada pemilik akun yang bersangkutan jika kedapatan membuat dan mengirim postingan yang memicu gesekan. Perkembangan politik terkait dengan penggunaan media sosial, kemudian internet, memang cukup pesat saat ini. Antisipasi dalam rangka pelanggaran undang-undang ITE, undang-undang IT, dari pihak kepolisian, khususnya Polres Merangin, untuk mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka penggunaan media-media IT, maka kita membentuk tim khusus dalam bentuk satgas khusus dalam rangka cybercrime. Sementara itu, perlengkapan dan peralatan yang digunakan pihak satgas cybercrime Pilkada Merangin tersebut selain digunakan untuk memantau postingan di akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Pada saat hari pemilihan 27 Juni 2018 mendatang, digunakan untuk merekam hasil perhitungan cepat pihak kepolisian nantinya. Eko Saputra, JEK TV, melaporkan.